Kabin Dompu Ketua Citra Bhayangkara Polsek Kembangan yang mewakili anggota Citra Bhayangkara Polsek Kembangan laksanakan giat pelepasan bantuan logistik yang diperuntukkan bagi para korban tsunami di Selat Sunda, Banten. Giat pelepasan bantuan logistik ini dilakukan di pos Citra Bhayangkara Jalan Penyelesaian Tomang 2, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat. Dalam acara hadir Kapolsek Kembangan Kompol Joko Handono, Kanit Binmas Ibda Edi Suryadi, para Binmas Polsek Kembangan serta para pengurus subsektor. Dengan menggunakan 7 unit mobil, bantuan yang disalurkan berupa uang tunai sebesar Rp5.200.000, 134 dus mie instan, 10 dus air mineral, 30 kg gula, 5 karung beras dengan total 120 kg, 1 dus minyak goreng saset, 4 dus roti biskuit, serta 7 dus Pampers untuk anak-anak. Kapolres Kembangan Kompol Joko Handono juga mengatakan sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini, sehingga dapat meringankan penderitaan para korban tsunami dan semoga bermanfaat. Dari Jakarta, Aibtu Suharyanto, Tribrata TV, Salam Tribrata.